Okey, hai kawan-kawan. Hari ni kita nak buat review cacing beku ni. So yang ada kat tangan kita ni ialah cacing beku jenis blockworm. So kita akan buat review makanan ni. Kita bagi dekat ikan moli kita dengan ikan gapi dengan ikan laga. Okey. So cacing beku ni dia sesuai sebenarnya untuk semua jenis ikan. Jenis ikan air tawar tak kisah ikan laga ke ataupun tiger barb ke apa-apa jenis ikan air tawar mesti makan benda ni. Macam korang ada lobster, udang yang jenis halus-halus, jenis kecil tu pun ini pun makanan dorang juga. Kalau tak percaya boleh tengok kita punya review kita punya lobster makan cacing beku ni. Korang tengok dekat YouTube kita ni ada. Sekarang kita boleh terus bagi dekat ikan kita makan lah. Okay, let's go. Okay guys, sekarang kita dah boleh mulakan. Kita nak bagi, nak buka paket ni. Kita bagi dekat induk moli kita tu. Kita ada buat moli juga. Ikan yang kita ada ni semua kita tak jual. Kita hanya nak bela saja, okey. Nak biarkan dia. Okey, so jom kita buka paket dia. Paket pertama kita bagi Black Moscow kita makan. Okey, yang ni kita jenis Black Moscow jantan. Sama juga kita bagi ni. Blockworm ni juga. Blockworm beku. Lebih mudah dan dijamin bersih. Sebab dia dah rawat. Jinak kan. Sebab kita tak jual ikan kita ni. Sebab kita memang nak untuk bela saja. Kita fokus dekat Shopee kita tu je. Kita jual kita punya aquarium barang dia. So kita boleh mula bagi dekat yang lain pula. Okey, jom. Tu ada lagi seekor. Okay, yang ni pun kita bagi. So ikan laga lagi lah. Suka makan cacing ni kan. Buat masa sekarang, kalau korang berminat nak order makanan ni, kita ada jual. Tapi barang belum sampai lagi. Tapi korang relax lho. Apa-apa korang follow kita punya FB page. Okay, kalau kita barang dah restock cacing beku ni, kita akan update dekat situ dan kita akan jual dekat Shopee. So korang boleh, dia boleh post, jangan risau. Kalau post mesti dia akan cari, tapi paket dia takkan pecah. Sebab satu kita akan tak akan balut dengan lagi sekali paket dia. Dia sebab dia macam ni, dia aluminium tau. Dia aluminium ni. Dia aluminium. Lepas tu kita akan balut lagi, balut sampai tebal lah. Kita akan balut pakai kotak lagi. Nanti kita akan, kita dah nak jual baru kita bagi tahu. Okey, jangan risau, kita boleh post. Korang tak payah susah nak pergi keluar ke jalan jauh-jauh ke kan. So kita layan kita punya review dulu. Supaya korang boleh lah tengok. Kalau korang berminat apa beli kan. Ni pun dah berapa bulan lah. Dah sebulan lebih kot. Dah 2 bulan macam tu. Kadang-kadang kita bagi juga pelet hikari ataupun artemia. Okay. Okay, tu je lah kot. Nanti kita jumpa video lain. Okay. Kalau nak beli barang daripada kedai Shopee kita, korang tekan tajuk YouTube ni. Nanti ada keluar link. Kedai Shopee kita tu korang boleh beli aquarium, beli-beli korang klik lah situ, macam-macam barang kita ada. Okay, so tu je lah kot. Okay, bye. Assalamualaikum.